Udah jam 8 malam, Dini ini jadi ketemu enggak ya? Apa ya motornya ya yang cocok ya? Bingung. Hei, Din. Gimana? Sehat? Begini deh. Udah lama? Lumayan sih. Sorry. Tengah hujan jaman. Soalnya. Lu naik apa ke sini? Ya motor lah. Hujan-hujan gini? Iya, terus gimana? Maksudnya Dini udah di tengah-tengah jalan sih. Naik motor apa? Aerox dong. Aerox? Iya dong. Kebetulan oh, banget, Din. Aku ini lagi cari motor. Ya buat aku juga buat adik aku sih. Adikmu yang cewek atau cowok? Cewek lah. Oke. Tapi adik aku tuh pengennya enggak yang motor yang apa ya? Yang enggak yang biasa, dia pengen yang benar-benar canggih, teknologi. Lu ada rekomendasi enggak sih yang worth it buat juga dipakai aku, juga dipakai adik aku? Ada enggak sih? Kayaknya yang tak pakai bisa deh, aku akan menggesin sama kamu. Aerox maksud lu? Iyalah, gila itu keren parah tau enggak sih? Sisinya berapa sih Aerox itu? Sisinya berapa? Aerox itu 155 lah. 155. Masih bisa lah, oke lah untuk cewek. Kalau kamu sendiri udah pakai itu berapa lama? Aku pakai itu berapa lama? Setelah dia launching aku langsung worth it sih untuk beli. Emang apa sih yang selama itu kamu pakai? Apa coba keunggulannya? Karena mungkin aku tadi di awalnya tuh connected ya. Karena kan ini fitur pertama kali itu di Indonesia, sebelumnya belum ada. Aku cari-cari brand lain juga, aku searching-searching juga belum ada. Jadi dia bisa langsung ini connect sama smartphone kita. Nggak perlu lagi tuh kita yang mikir-mikir masalah, aduh kapan nih service? Udah ada pengingatnya, gampang banget. Terus kerennya lagi aku senangnya tuh kalau ada notif pesan atau apapun tuh bisa masuk. Lu jadi paham banget sih tentang otomotif. Ya lu paham banget, ya gimana? Oh iya, lu ya? Kamu udah 1 tahun ya ikut Bakers ya? Iya dong, ya gara-gara itu tadi sih. Jadinya aku juga ya sambil belajar. Aku baru tahu beneran loh tentang connect itu. Berarti intinya itu kayak penghubung antara pengendara sama. Ya namanya juga connected kan. Jadi nggak ribet lah. Itu kayak tapi, ya asisten kita lah. Tapi aku masih belum percaya. Lu kan bukan orang asli otomotif. Wait ya, kayaknya aku juga hari ini lagi ada janji sih sama temanku. Dia juga orang otomotif yang ya lebih ngerti lah daripada beneran? Aku. Beneran? Kok kebetulan banget sih? Wait ya, coba aku teleponin dia jadi nggak kesini. Boleh, Din, coba. Oke. Oke, udah cepet ya. Selamat malam, mohon maaf agak terlambat. Selesaikan tugas dulu, Mbak Dini. Sorry. Ya. Ini. Dipukulin dia dong. Kenalin. Saya kawan dong. Rifki. Saya Dwi dari bagian servis Yamaha. Beliau juga orang Yamaha, jadi pasti tahu lah. Semuanya mengenai mesin, mengenai apapun. Jadi gini bang ceritanya, dia tuh mau cari motor buat adiknya juga. Kemudian adiknya juga cewek sama kayak aku sih. Nah terus dia minta nih rekomendasi. Aku rekomendasi karena kan aku juga pengguna Aerox nih. Yang emang dia benar-benar tahu lah gimana kualitasnya. Jadi cuma dia tuh masih pengen yang benar-benar tahu apa sih keunggulan lebihnya gitu. Mungkin bisa dibantu ya bang ya. Jadi gini bang Dwi, aku ini mau cari motor. Kira-kira kalau menurut Pak Dwi sendiri apa sih yang worth it buat aku Pak Dwi, dan kebetulan juga buat adik saya memang benar, jadi dipakai saya pakai, tapi juga saya adik saya pakai. Adik saya cewek sih Pak Dwi, tapi motornya itu yang benar-benar apa ya, trendy, performa maksimal ya, gitu ya. Teknologinya itu ya serba canggih Pak Dwi, karena kan era sekarang ini kan juga digital apa ya. Pak Dwi. Oke, jadi Yamaha sendiri kalau pengen cari motor itu ada aplikasi namanya e-katalog. E-katalog, contoh misalkan Aerox tadi ya arahannya ya, jadi e-katalog kita bisa lihat seperti ini modelnya, warnanya juga bisa dicek, ada 4 warna, ya kan. Untuk keunggulannya sendiri, Aerox secara cc 155 cc dengan teknologi yang paling mutakhir, artinya dari segi display, untuk speedometer sudah full digital dengan banyak fitur ya, yang banyak dimanfaatkan. Ada LED lampunya, penerangannya sudah bagus, nggak ada masalah. Berikutnya lagi bannya juga sudah tubeless sehingga aman untuk berkendara. Untuk cewek aman, karena paku atau apa nggak mudah bocor seperti itu. Dan secara bagasi juga luas untuk cewek, ini bagasinya 24,5 liter. Bahan bakarnya muat 55 liter, jadi cukup banyak. Tadi Mbak Dini tadi bilang ke saya itu Mbak Dwi, di NMAX ini ada namanya Y-Connect. Jadi itu gimana sih Mbak Dini? Saya kurang mudeng penjelasan dari Mbak Dini tadi. Oke, dari Y-Connect itu prinsipnya adalah motor tersambung dengan
HP atau smartphone konsumen. Nah, jadi banyak fitur yang bisa digunakan. Kalau bisa dijelaskan nanti, konsepnya ada 7 kegunaan daripada Y-Connect. Mungkin Mbak Diri tadi sudah menjelaskan salah satunya ya. Jadi komunikasi dia saat berkendara tidak akan terputus. Kenapa? Ada notifikasi yang masuk ke layar display sepeda motor sehingga tahu bahwa oh ini ada telepon, ada WA masuk, tahu seperti itu. Itu salah satu fungsinya. Kalau fungsi lainnya ada berapa? Fungsi yang lain yang berikutnya adalah fungsi perawatan. Jadi tanpa kita melepas aki, kita sudah tahu kondisi tegangan aki berapa. Yang kedua untuk perawatan ulinya, tanpa kita buka tutup tap uli, kita sudah tahu bahwa kondisi uli gimana, seperti itu. Itu untuk perawatannya. Berikutnya lagi yang mungkin bermanfaat bagi apa adiknya Mas Rifki ya kan, dia ada fitur untuk parkir. Jadi kalau parkir misalkan di mall, suka nge-mall terus bingung parkirnya di mana ya, cari-cari. Pakai Google Map, cari di parkir parkir saya di mana sih, cari-cari seperti itu. Ya. Dan itu dihubungkan lewat apa Pak Dwi? Lewat Bluetooth nanti. Jadi lewat Bluetooth, lewat aplikasi tentunya, HP juga harus ada paketannya ya, seperti itu. Nama aplikasinya tadi? Aplikasinya Y-Connect tadi. Jadi Y-Connect itu fungsinya menghubungkan antar motor dengan smartphone konsumen atau pengguna. Canggih juga ya Bang Dwi ya. Seperti itu. Itu sejak kapan itu Bang Dwi? Barusan tahu nih dari ya, awalnya diluncurkan di NMAX sih gitu loh. NMAX selanjutnya masuk ke sistem yang di motor All New Aero. Oke, ada lagi Mas Rifki sama Mbak Dini ya. Jadi kan ini Mbak Dini sudah menjelaskan sebagian ya fungsinya. Selain untuk komunikasi konsumen, selain untuk perawatan uli dan aki, parkir ada fungsi lain. Jadi Mas dan adiknya nanti juga bisa ngecek pemakaian bahan bakar. Bahan bakarnya All New Aero, All New NMAX, jalan tuh rata-rata per liter bisa berapa kilo, itu bisa aktual dicek. Sehingga kita Yamaha juga mengajari konsumen supaya berkendara lebih hemat bahan bakar. Nah, fungsi lanjutnya juga, ini kan sudah teknologi canggih nih. Kalau ada motornya mungkin bermasalah, di sistem Y-Connect, di smartphone juga memunculkan notifikasi. Motornya ada malfunction, sehingga diminta segera atau mungkin segera untuk kedatang ke bengkel yang mau terdekat, seperti itu. Oh iya Mas Rifki, ada tadi sebelumnya jelaskan ya, jadi kok bisa nyambung antara smartphone konsumen atau pengguna dengan motor itu, di motor tersebut ada istilahnya itu teknologi CCU. Itu. Apa itu Bang? CCU itu Communication Control Unit, jadi yang penjembatan atau penghubung antara aplikasi Y-Connect yang ada di HP konsumen untuk nyambung dengan teknologi SKCU yang ada di motor. Sambungannya pakai CCU itu. Gitu. Cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya seperti kita semacam receiver ya, jadi penerima dan pemancar seperti itu sih. Jadi dia yang mengolah datanya bahwa oh ini ada HP konsumen di lokasi terdekat, ya kan? Dia bisa menyambungkan data yang ada di HP dengan data yang ada di SKCU daripada motor. Gitu. Canggih juga ya. Ya. Pantesan dini betah ya. Hujan-hujan. Biasanya tuh jarang, ternyata kalau tuh cewek tuh berbut-but loh. Ya, cocok juga lah seperti itu. Oke. Untuk kasih tahu nih aplikasi Y-Connect. Oh ini ya? Benar ini ya Bang Dwi ya? Iya betul, nah, ini aplikasinya. Nah di sini tuh kan bisa tahu letak di mana terakhir motormu, tinggal ngikutin aja nih ikut. Tapi jangan lupa pairing dulu. Ya, oke benar ya. Betul. Nah tinggal ngikutin aja nih start. Gimana? Pasti tahu nanti letak motorku di mana. Oke ya, aku coba ya ini ya. Oke, boleh biar tahu kerennya motorku. Perlu aku dampingin enggak? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oh, ini ya? Hah, keren kan gimana? Wah. Keren. Tampilan pertamanya gimana? Oke enggak? Keren. Bisa banget kan untuk adikmu atau mungkin kamu juga nih, ya kan? Kayaknya benar-benar worth it ini, Din. Yes. Perlu aku nyalain biar tahu tampilan speedonya. Pasti keren. Nah. Pakai mati sistem. Yes. Udah pakai kilos dong. Dan itu juga dilihatnya jobnya juga double seat ya. Terus ada suspensinya juga, ada tabungnya. Keren banget nih bodinya. Gak hanya canggih aja berarti ya Bang Dwi ya. Iya, benar seperti itu. Ini bisa nih, sesut-sesut nih untuk ngelibas jalan. Coba nyalakan boleh. Nyalakan. Halus kan ya suaranya? Wah iya. Wah keren.
keren. Pantesan ya, lu betah ya pakai ini ya. Gile, udah kayak coba tak naikin ya. Wow, bolehlah, biar tahu juga nih. Secut-cut nih, ramping kan. Ini juga enak, lagi enak kok nih. Bang Dwi, ini kayaknya nggak ada jarak ya, ini ya. Nyaman kan posisi kakinya kan. Nyaman enak banget lah. Ini paling tinggi saya 177. Iya, itu nyaman untuk kakinya, posisi duduknya juga nyaman kan. Nyaman. Oke, okay, keren. Worth it ini. Thank you, Ludin. Yes, okay, sama-sama. Jadi akhirnya selesai juga Bunda Gulana setelah bingung. Ada pencerahan kan ya? Iya, ada. Yes. Oke, Bang Dwi. Okay. Din, thank you banget ya atas waktunya. Kayaknya aku beneran yakin dan Aerox ini pilihannya. Nanti aku juga jelasin ke adik aku terkait keunggulan-keunggulan dari Aerox tadi, termasuk Y-Connect. Kayaknya aku udah beneran yakin besok bakalan beli nih sepeda. Okay. Bang, temenin ya. Jangan lupa. Oke. Ya, kedatangannya. Ngomong-ngomong, udah jam 9 malam. Oke deh. Aku tak cabut dulu aja, adik aku di rumah sendirian soalnya. Thank you banget loh. Lagi. Bang Dwi, thank you banget ya sudah jelasin fitur-fiturnya. Sehat selalu ya Bang. Din, thank you aku ya. Langsung ya, soalnya sudah malam. Sip. Keburuan. Bang, terima kasih banget ya. Sip, oke deh. Uyuh balik deh.